Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darainya. Ini kita baca tentang sepak terjang ulama, ya. Kalau kita baca sepak terjang ulama, kata ulama, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Jadi kita dapat nih. Jadi maksud turun rahmat Allah adalah sababuha, maksudnya turun sebab-sebabnya. Izhiya, kata ulama, karena dia itu yang namanya rahmat itu dukhulul jannah, masuk surga. Wahuwa, dan dia yang namanya sababnya, sabab turunnya rahmat, sababnya sabab rahmat itu inbi'asul qulubi lil iqtida'i bihim, bangkitnya hati untuk mengikuti mereka. Nah, ini kita sebutkan beliau ada hati kita bangkit untuk mau mengikuti. Ya, wal istinkafu mimma huwa mulabit minal kusuri wa taksiri, dan menahan diri, menyetop diri dari apa yang sudah dari kekurangan, keteledoran yang dia lakukan. Dengan sebab dia dengerin ulama. Wa ma bada'uha, dan permulaannya rahmat adalah fi'lul khairi, melakukan kebaikan. Jadi kita dengerin ulama, dengerin sepak terjang ulama, nanti kita berbuat kebaikan. Wa ma bada'uhu, dan permulaan berbuat kebaikan ar-rughbatu, gemar, cinta, suka. Wa mabda'uha, dan permulaan cinta, gemar, zikru ahwali sholihina, menyebutkan keadaan-keadaan orang-orang soleh, sepak terjangnya nih yang kita sebutin ini. Samitu, aku telah mendengar Ahmada akan Imam Ahmad ibn Muhammadin bin Muhammad, kata beliau, yaqulu, ia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Sa'id bin Utsman, Sa'id bin Utsman, yaqulu, ia berkata, sami'tu Zannuni, aku telah mendengar Zannun, yaqulu, berkata, madarul kalami ala arba, tempat berputarnya bicara itu terbagi kepada empat. Hubbul jalali, cinta kepada yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bughdul qalili, benci sama yang sedikit. Wa tiba'ul tanzili, mengikuti Al-Quran. Wa khawfu ta'wili, takut berubah. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku telah mendengar Muhammad bin Husain rahimahullahu yaqulu, ya, tadi itu jadi kita apa, cinta sama Allah, ya, omongan kita nih, ya, berputar omongan itu. Benci yang kita yang sedikit, biasanya begitu kita ikutin Al-Quran, takut berubah, ya, memang harus punya itu rasa takut berubah. Udah baik berubah, itu kita harus takut juga. Iya, berubah. Kita ini kadang berubah, apalagi hati. Hati ini kadang berubah-ubah. Hati ini kadang berubah-ubah. Bocah kita,
bocah kita ngaji. Ya, tadinya semangat ngaji, sekarang berubah, apa jadi begini nih? Nah, itu kita harus jaga tuh. Kita harus pupuk bagaimana supaya jangan berubah. Jagain, jagain. Harus intensif jagain, apalagi masalah agama. Jagain. Jagainnya mah jagain dari segala dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya jagain pakai besi, pakai tenaga, pakai apa. Yang paling pokok jagain dari dosa. Ini. Karena menyangkutnya menyangkut Allah. Yang dilarang ini jangan dikerjain. Yang kagak boleh jangan dikerjain. Mana contohnya? Su'uzon, buruk sangka. Jauhin tuh. Jauhin. Sejauh-jauhnya. Jauhin sejauh-jauhnya. Anak saya pernah ngelapor sama saya. Neng, sono yang jagain jutek-jutek banget katanya. Jagain. Jagain kagak boleh. Hampir saya nelpon aja susah nih. Nelpon ke sono tuh. Nelpon aja susah nelpon saya. Mau bilangin anak mau apa susah. Jutek-jutek banget kata saya sama anak. Jangan begitu, Neng. Beliau itu ditugasin sama gurunya. Iya, takut salah. Udah maafin aja. Oh iya gitu ya. Begitu. Jangan kita tambahin lagi, ya jutek. Jangan. Pantangan. Khusnuzon aja. Baik sangka. Lagi kagak mungkin guru tuh jahat sama guru, enggak mungkin, enggak bakalan, apalagi dia titipin sama kita, pasti hakul yakin dia jagain anak kita sejaga-jaganya, sejaga-jaganya dia, bahkan siang malam ngapa-ngapa tuh ada anak santrinya nangis, oa 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 oa, bayi itu bang. Anaknya anak santri nangis, bangun tuh guru, ada apa Neng, ya Allah, jatuh, ya urut, ini duitnya langsung dibagi duit sama gurunya. Iya, pengalaman kita begitu. Saya yakin, dan juga di tempat-tempat yang lain pun begitu, saya yakin insya Allah. Saya selalu titip nama anak saya itu kayak begitu, jaga, jangan begitu Neng. Nah itu anaknya jadinya, anak saya jadinya, iya ngerti ya. Oh iya. Kalau di sana di langitan, nyeker mah gak boleh pakai sendal. Nyeker. Masya Allah. Udah begitu tuh bocah, kakinya melenting-melenting mah. Kemarin nak melenting lagi, tadi sembuh, sakit lagi, sembuh sakit lagi, ini baru melenting lagi. Ya. Udah kagak bisa nelpon, pakai surat aja kayak orang dulu aja nih. Masya Allah luar biasa, kalau dibandingin di sini, ya nggak ada papanya. Bener Pak, nggak ada papanya. Soalnya satu kamar aja tuh, satu kamar 3x4 orangnya tuh. Ya Allah bejibun. Kayak ikan bandeng. Kata cerita ada ipar tuh, Ustaz Hikam, kata dia, Pak, sakit katanya. Itu yang laki aja ngomong begitu, sakit. Yang ceramah Romani dulu Maulid mana. Kata dia sakit. Kalau di sini mah enggak ada papanya katanya. Jakarta enggak ada papanya dibanding di Jawa. Pesantren sana, Masya Allah, sakit. Orang sakit kegeletak aja, ceritanya tuh cerita kegeletak, ditutupin pakai koran aja, Allahu Akbar, Masya Allah.
saking banyaknya orang, ya, saking banyaknya orang, masya Allah, semangatnya itu. Tapi yakinlah Allah jagain. Jadi kalau kita pesantren Allah jagain, jangan takut, jangan takut. Ntar kalau mati, mati surga. Sahid, jangan takut. Ada, saya punya saudara Ustaz Hanafi, beliau itu cerita ada seorang meninggal dunia, abangnya atau empuknya itu ya, saya lupa, enggak tanya itu. Tapi orangnya tetap ya berbaik sangka kepada pesantrennya. Besoknya dimasukin lagi adiknya ke pesantrennya. Banyak adiknya dimasukin lagi ke pesantrennya. Semuanya cerita beliau jadi ulama semua. Ya, itu yang cerita beliau, benar kagak, tapi itu kata beliau begitu. Jadi semua. Jadi enggak kapok tuh mau pesantren itu dimasukin lagi. Kenapa emang qadarullah, yang namanya mati di rumah sakit juga masih mati. Begitu. Itu jaga sekali, jaga daripada kemaksiatan, apalagi kemaksiatan nanti. Masya Allah. Emang begitu, semua ada ujian, enggak ada yang kagak ada ujian, pasti, bahkan mesti, bukan ada, mesti ada ujian, enggak boleh enggak. Pernah anak saya itu, Pak, masya Allah, saking sakitnya, oh, jauh, di sini kita nangis doang. Bapaknya nangis aja dah, saking gawatnya gitu, udah panasnya luar biasa banget. Ini gimana nih? Akhirnya ya di sono ya panggil ini lewat telepon lah. Akhirnya dimasukin ke rumah sakit, disuntik, ya supaya panasnya turun. Alhamdulillah turun. Tadinya mau pulang aja, kata saya jangan pulang neng. Kalau pulang, ntar gurunya kurang cinta. Ya. 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 Waktu itu anak saya mau pulang. Saya bilangin sama, ya, padahal udah sakitnya luar biasa, udah dibawa rumah sakit, meminta pulang, tapi saya tetap bersikeras jangan pulang. Nah kalau pulang besok sakit dia pulang lagi. Itu yang pikiran pertimbangan saya. Ini uminya udah berangkat aja dah, uminya berangkat, jangan, biarin. Lagi mau takdirnya kagak mati, kita begitu aja dah. Tenang aja, ya, kata saya begitu, takdir kagak mati, mau diapain, mau sakit apa, kalau kagak mati, yang penting diobatin. Kagak mungkin tuh guru di sana cuekin, kagak mungkin, enggak. Oh kiai maksudnya sama muridnya sembarangan, enggak mungkin. Apa yang saya yakinin ternyata benar, ya. Itu luar biasa, akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh, pada repot sana tuh, dibawa ke rumah sakit, disuntik, alhamdulillah reda. Kata saya jangan pulang nih, entah kalau pulang gurunya kurang cinta sama neng, ya, kurang cinta. Lihat Abi di sini, kalau ada orang kagak pulang-pulang di sini terus belajar terus, lihat Abi seneng gak sama dia? Seneng, iya Abi seneng tuh. Belajar terus. Kenapa ini nih? Ada kisah. Ya. Kiai Mbak Idris dipanggilnya. Kiai Idris pemimpin Lirboyo yang sebelum ini. Saya pernah itu pengen ketemu beliau, ya. Ketika pengen sowan kepadanya, ya itu macam-macam tuh. Saya mau sowan. Ya, saya pergi umroh, mau pergi umroh saya. Kemudian mau datang lagi,
ya, beliau pergi umrah juga, mau datang lagi meninggal dunia. Masya Allah. Padahal saya sudah siap-siap banget itu. Waktu itu dulu udah lama, baru-baru saya bikin pesantren. Beliau rumahnya itu di samping pesantren, kayak begitu tuh rumahnya, ya, di samping pesantren. 3 tahun nggak pernah pulang ke rumah. 3 tahun nggak pernah pulang ke rumah. Padahal rumahnya di pinggir pesantren. Akhirnya apa? Beliau jadi pemimpin pesantren Lirboyo. Masya Allah. Ditunjuk. Nah, jadi yang namanya pemimpin pesantren itu yang ahlinya kiai. Ya. Kalau bisa masih keturunan, keturunan. Kalau keturunan kagak ada, ya jangan dijadiin pemimpin pesantren. Saya begitu pendapatnya. Kalau kita kan kagak, ya. Pemimpin masjid, pemimpin musola, ini yang masih ada ahli waris wakaf. Padahal bukan ustadz, bukan kiai. Jangan kayak begitu. Entar jadi rusak. Jadi harus yang mana, yang ustadz atau kiai? Begitu. Namanya kita apa? Bahasa anak sekarang objektif, profesional. Selamat insya Allah, Pak. Nah, di Jawa-Jawa tuh kayak begitu. Makanya anaknya dididik, digembleng. Kata adik ipar saya, kalau di Jawa itu rata-rata emang lama di Jawa dia. Berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Kayak begitu. Sampai aduh, Gus Kausar ini ya, di pelosok. Itu palanya sini menyong kepalanya. Gara-garanya lagi ngapal, kurang apal sama babanya di ini jurutin. Iya, kena apan tuh mentok kan ya. Gara-gara itu. Keras. Didikannya keras. Jadi jangan takut bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya, jangan takut, jangan. Baik kalau dibawa pulang udah. Mau nganterin lagi, ajak jalan-jalan dulu, ngitur-ngitur dulu. Syukur-syukur juga. Itu kalau bawa pulang, kalau di sini mau tengokin kapan aja boleh. Tapi kalau bawa pulang jangan, Pak. Kenapa? Kalau bawa pulang itu, waduh, betah di rumah itu. Itu penyakit banget, betah di rumah nggak mau balik lagi. Itu pengalamannya. Masya Allah. Ya, jadi jaga hati, jangan sampai ada maksiat. Jangan, pesan saya banget itu ya. Dan semua pesantren begitu, jangan ada maksiat. Jagainnya begitu, jagainnya. Karena ini agama. Jadi agama itu harus bersih dari apa? Dari dosa. Ya, alhamdulillah sekarang bocah ya udah alhamdulillah dah. Walaupun bagaimana lah. Karena apa? Itu klimaksnya tadi apa namanya? Kritisnya udah tuh. Kritisnya. Kayak begitu, Pak. Dalam kita pesantren anak mesti begitu. Sekarang kalau sakit bagaimana, perih udah senyum aja dia sih alhamdulillah. Nah, enggak apa-apa. Doain aja masyaallah. Yaqulu, dia berkata, Sami itu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqulu, berkata, Sami itu aku telah mendengar Sa'id bin Al-Ahmad ibni Ja'farin yaqulu, berkata, ya Sami itu aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Is'alin yaqulu, berkata, ya Sami itu aku mendengar Sa'id bin Utsman yaqulu, berkata, ya Sami itu aku mendengar Zannun Al-Misri yaqulu, berkata, ya min alamatil muhibbilillahi azza wa jalla, di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla adalah mutaba'atu habibillah fi akhlaqi wa af'ali wa awamiri wa sunani. Ya, ini musim maulid nih. Ini bisa buat dalil. Di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla itu mengikuti habibillah. Jadi nabi itu habibillah. Habibillah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam perbuat segala akhlaknya, segala perbuatannya, segala perintahnya, segala sunnah-sunnahnya.
ikutin. Kita berusaha tuh, cita-citakan ngikutin akhlak Nabi. Cita-citain. Cita-citakan ngikutin akhlak Nabi. Cita-citain. Bagaimana akhlak Nabi? Ikutin. Ini akhlak Nabi begini, akhlak Nabi begini, akhlak Nabi begini. Berusaha. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Baca bismillah. Semuanya ikutin. Bagaimana Nabi? Yang semampu kita, ya, bersiwak. Ini sunnah Nabi nih, siwak. Kadang kita lupa siwak. Siwak jangan sampai enggak. Wallahu a'lam bishawab.